Terlihat dari kejauhan, pohon beringin ini berselimutkan misteri di ruas jalan Ciaol dan Huluwarang, atau tepatnya di Kampung Cijengir Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin. Bertenggernya pohon besar ini, kerap mencuri perhatian pengendara yang melewati jalan tersebut. Usut punya usut ada kisah mistis yang berhubungan dengan pohon beringin itu. Pohon beringin itu bagi masyarakat sudah tidak asing lagi dengan kesakralannya. Pohon tersebut diduak sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Namun mitosnya, pohon beringin tersebut sudah beberapa kali akan ditebang, tidak mempan saat menggunakan alat berat. Terlebih dengan adanya pohon beringin raksasa ini, telah menjadi kisah misteri yang belum terungkap hingga saat ini. Pohon besar ini berada di kedua perbatasan Desa Cipinang dengan Desa Sukasari. Karena penampilannya yang mencolok, pohon beringin ini terkadang membuat pengendara penasaran dengan keistimewaan pohon tersebut. Hawa mistis juga sangat kental ketika menghampiri pohon beringin tersebut. Mitosnya, pohon besar atau pohon beringin banyak yang disukai makhluk gaib bahkan untuk bertempat tinggal. Kisah-kisah makhluk gaib yang mendiami pohon-pohon bagi sebagian orang dianggap mitos dan di luar nalar manusia. Mereka beranggapan hantu di pohon hanya ada di film. Di sisi lain ada yang masih mempercayai hal-hal yang berbau mistis seperti pohon yang menjadi kesukaan bangsa makhluk gaib. Salah satunya pohon beringin yang berada di perbatasan Desa Cipinang dan Desa Sukasari. Beringin dianggap menjadi tempat bersarangnya makhluk gaib dan pohon yang menyeramkan. Kesan mistis pohon ini berasal dari ukuran pohon yang besar dan akar-akar yang menggantung dari atas pohon.